Dua kelas. Kenapa? Kenapa? Kamu datang pagi? Ya karena aku pergi sekarang. Oh. Yuk. Yuk. Ayo kita samperin. Pak, jadi saya mau lapor. Salah satu murid di kelas kita ada yang bunuh diri menggorok lehernya bernama Nurhayu. Kamu bohong kan? Saya benar. Enggak, Pak. Ayo kita ke sana. Padahal di sekolah ini tentram-tentram aja. Kenapa ada yang bunuh diri? Nah, yaudah kamu ketahui saja. Saya akan lapor ke wali kelas kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya akan melaporkan murid Anda bernama Nur telah meninggal dunia karena bunuh diri menggorokkan lehernya sendiri di sana. Hah? Kenapa bisa begitu? Karena Nur Hayu adalah murid paling baik dan pendiam di kelasnya. Ya udah, kita interogasi sekarang. Iya Pak, korbannya. Biar saya cek dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah benar-benar meninggal. Ya udah, kita evakuasi ke rumah sakit. Saya telepon ambulans. Sikap korban yaitu pendiam, dia dibully oleh tiga temannya yang bernama Gian, Silvi, Jaki, dan dia depresi lalu dia melakukan pembunuhan dengan cara menggorok lehernya. Oh, saya akan datangkan pelakunya. Ya. Percuma kalau baca buku kalau nggak pinter-pinter. Ya. Ya kan baca buku juga kan bidangnya ilmu. Jadi apa salahnya? Woi, paksa aja. Cabut. Yuk. Kita gangguin dia yuk. Oke, ayo. Ada duit gak? Gue gak ada nih. Gue juga sama, gak ada. Lu ada duit gak? Jangan bohong lu. Iya lo, jangan bohong. Pasti nih di kantongnya ada nih. Cepet, mana uangnya? Mana uangnya? Cepetan. Bohong lu. Pasti ada duitnya kan? Gak ada. Bohong lu. Kok cuma segini? Masih ada lagi kan? Gak ada. Bohong lu. Yaudah sini duitnya. Yuk kita ke kantin. Koyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ada yang bernama Muhammad Jaki.
Ada Wak, depan. Ada apa, Wak? Kamu membuli ya? Enggak, Wak. Depan, ke depan. Yang? Ya, Pak. Ya, saya tahu kamu. Orang tua kamu dekat sama saya. Ya, Pak. Silpi? Mulus, Pak. Di mana? Tahu, Pak. Kan katanya mulus. Oke, ngaku. Saya, Pak. Saya membuli Adel. Sini kamu. Pak. Ya udah kalian bawa mereka sama bapak. Ini murid-murid bapak. Bapak harus membinanya dengan benar. Ya siapa? Sekarang silakan bapak urusin ini sendiri. Di sini kami telah membuli salah satu teman kami bernama Ria. Kenapa bisa dibuli? Karena kami kesal, Pak. Dia tidak mau bergabung dan main bersama kita. Oh iya, kalian jangan diulangi lagi ya. Saya wali kelas sebagai hukumannya, kalian harus bereskan ruang BK ini. Kalian sekarang bereskan ruangan BK ini. Bapak dan guru BK akan melaksanakan rapat. Kita cek, ayo. Astagfirullahaladzim, anak-anak itu benar-benar tidak membereskan ruang BK. Iya. Apa yang kita harus lakukan? Kita kontrol aja anak-anaknya ke kelas. Apa yang tadi suruh bapak ini memberikan ruang BK? Ya, depan. Ke depan. Kamu ke depan. Kita memberikan ruang BK. Harus, Pak. Ya sudah, sebagai hubungannya kalian harus berikan lagi ruang kelas. Ya, Pak. Ya, Pak.